Oke, halo Cuneng Neng. Jadi di video kali ini seperti yang kalian lihat ya, kita udah di dalam game Jobless Life ya. Dan ini game buatan Rima Studio ya. Wah, aku super bet ya nyoba ya. Oke, jadi sini please understand this underworld development so there banyak money bucks gitu ya. Jadi money bucks. Oke, langsung aja kita pengaturan dan oh, ada bahasa Indonesia ya, teman-teman. Udah. Ini gimana nge-save-nya nih? Untuk settingan yang lain, kubiarin default ya atau bawa nih. Terus salahkan aja. Nggak di-save apa? Oh, bisa ya? Ya, jadi bagus ya UI-nya. Apakah Anda ingin memulai permainan baru? File game, oke. Okay. Jobless Life. Nah, wih, keren sih. Buat buat apa ya? Buat karakter ya? Jadi, nama Sapna ya tetap. Jadi, teman-teman jobless gitu ya. Pengangguran gitu ya. Life, hidup gitu ya. Jadi, kehidupan pengangguran ya. Sangat-sangat mencerminkan gitu ya. Oke, jadi karena jobless dia harus bondrong ya. Bondrong, bondrong, bondrong. Mana ini yang bondrong? Ini ya? Ya sih. Sepatu jangan lah ya. Sendal aja. Terus brewok lah namanya jobless ya kan. Kulit hitam lah ya kan. Nggak masuk rasis ya. Cuman ya hitam lah ya. Lebih cocok. Hitam ya nggak hitam kali gitu. Ini aja lah ya. Baju jangan 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 karena jobless ya nggak ada duit gitu. Kayak ngomong diri sendiri gitu ya. Celana jangan celana pendek aja. Nah, confirm ya, are you sure about your choice? Yes. Ya, jadi untuk Rima Studio teman-teman, jadi aku sebenarnya mau nyoba game horror buatannya gitu ya di itch.io. jadi aku suka teman-teman nengok developer yang ada game itch.io nya ya, karena cuman oke. Press any key untuk apa itu? Ngebak apa? Oh, enggak ya, enggak. Oh, Rima Studio. Ya, jadi seperti kalian tahu ya, Rima Studio ini banyak membuat game horror Indonesia yang bagus gitu ya. Cuman aku enggak sempat nyoba karena rata-rata di HP gitu. HP aku masih kentang ya seperti kalian tahu ya. Jadi aku search di itch.io rupanya ada beberapa game ya. Cuman untuk game horror angkernya itu harus bayar $1 ya. Jadi wah, hai. apa ini? Kenalkan, Ada suaranya loh. aku adalah seorang pengangguran. Wah. Setahun sudah aku menyelesaikan sarjanaku, dan hari ini adalah hari terberat bagiku, Wah, di keren ya. mana aku mendapatkan sepucuk surat dari orang tuaku melalui kampung halaman. Sangat sulit untuk menerimanya, bahwa mereka tidak mampu lagi untuk membiayai hidupku saat ini. Namun, tentunya aku tidak bisa terus berdiam diri. Aku harus mencari pekerjaan di kota ini untuk keberlangsungan hidupku Ya, sendiri. jadi gitu ya. Itu story-nya, teman-teman. Dan Sempat dia mau, inilah oke. Dan ceritaku. inilah ceritaku. Wah, apa ini? Cari pekerjaan. Temui Rahmat. FPS. Sabar-sabar, teman-teman. Kok gini? Sabar-sabar. Kontrol. Sensitif yang ribet. Bejir awak kurang suka. Make sensitif berlebihan ya. Masih apa? Masih loh. Lagi ya? Sampai habis aja gitu ya. Lu masih lo. Terus gimana? Save apa? Tinggal salah kan? Nah. Loh, malah nggak bisa gerak. Loh. Nggak, bukan WASD ini. Naikkan aja lah ya. Nah, segini aja ya. Nah, bagus ya teman-teman. Wah, bagus ini. Oh, sleep ya. Oh, bisa tidur ya. Ya, jadi kayak gue bilang tadi teman-teman. Jadi, oh ada lukisan ya. Ya, jadi kamu nyoba game horror angkernya ya, cuman harus bayar $1 nggak masalah sih. Itu memang ya namanya buat game susah ya kan. Cuman ya karena aku lagi belum ada ini ada bajunya bejer bertumpuk. Wah. Oh, itu tanda tanya ya. Itu si Rahmat ya. Temui Rahmat. Cari pekerjaan. Oh, dia garuk-garuk kepala bejer betul-betul betul-betul jobless gitu ya. Gak ada harapan gitu ya. Oke, bilang nggak diri sendiri gitu ya. Kamu ya apanya? Kamu sudah sakit aku ya? Oh, ini ada TV ya. Oh, ya apa ya tadi? Baru mulai ya kan. Loh. Udah sekarang haus katanya. Ya wes lah, mana dapurnya? Dapurnya. Kita minum apa? Oh, ini apa nih? Kamar kosong ya? Wih. Ya sabar kocak, aku lagi cari dapur. Ini ya. Wah, ini teras banjir. Oh, iya ada cucian ya, teman-teman.
Oh, rajin deh, cukup rajin deh. Wah, jemurannya nostalgia banget nggak, mengingatkan kalian dengan kehidupan nyata gitu. Wah, ini mana dapur ya, bejir. Sabar, kita mau minum ini. Iya, lain ya kan, baru mulai kan, udah sangat haus ya kan. Loh, oh ini keliling, oh. Oh, ini nggak punya dapur ya. Oh, ini kos-kosannya paling. Eh, bisa lompat rupanya. Cok-cok, oh ini si Rahmat ya. Kita temui Rahmat dulu lah, nantilah kita minum ya. Eh, loh. Yus 25. Hah, mokot apa? Ini rumah sakit gitu. Yus, uang itu kan, digunakan gitu kan. Lah, ih apa? Cek apa ya? Oh, geruk, dia aja geruk pahala. Dia aja geruk pahala, apalagi awak ya kan. Ih lain ya kan. Terus, terus, terus gimana nih, biar keluar dari sini kita. Geruk pahala ya kan. Kayak, kayak Mr. Waduh gitu kan. Ih, loh. Di sini apa beli minum? Sabar, sabar, sabar. Oh, ini hewan ini. Loh, tadi di rumah sakit nggak dikasih minum apa? Udah diambil uang kita 25.000 ya. Ih, lain kan. Sabar, iya. Wih, mana tempatnya? Nggak tahu lagi aku, teman-teman. Ini mana lagi coba? Oh, baru mulai kan. Udah dikasih gini. Ih, minimal baru mulai dikasih apa kayak bekal gitu ya. Ya sabarin kita cari ini. Oh ini es krim, es krim, es krim bisa nahan haus ya. Gimana beli ya? Bang beli bang, mana orangnya? Oh ini warit, ini warit, ini warit teman-teman. Aduh sakit perutnya bujir. Gimana masuknya? Oh tembus, tembus, tembus. Terus, terus gimana beli ya? Eh aduh, aduh apa sih kocak lama. Loh ini gimana coba? Ya, aku nggak hafal tempatnya gitu, mapnya nggak ada gitu. Tadi ada es krim, orangnya nggak ada, Indomaret nggak bisa beli. Ya. Seperti kalian, seperti yang kalian lihat ya teman-teman. Jadi untuk kendaraannya lucu gitu ya. Oh ini ada orangnya, bang beli bang. Wih apa nih? Dilayani nama. Oh iya iya teman-teman. Kita beli yang strawberry kali ya. Kita beli 5 6 6 pun jadilah. Check out gimana? Udah kita minum gitu. Kamu oh oh diambil ah. Terus terus gimana cara makannya? Dia lupa lo nanya dia gitu kan. Eh apa? Eh interact. Nah, iya teman-teman. Oh, keren sih. Nambah. Kamu sudah sangat lapar. Loh tadi haus ya kan. Itu di barnya masih banyak loh kalau kalian perhatikan. Untuk minumnya oke okay lah. Eh kendaraan. Ya seperti kalian ya teman-teman. Jadi untuk keretanya tuh people yang gak ada. Orangnya gak ada gitu ya. Seperti yang tadi di pertama gamenya gitu ya. Jadi banyak bugnya kata tuh studionya kata Bang Rima gitu ya. Gak masalah sih. Terus ini gimana coba aku. Wih kok muker lagi sih. Asli deh aku gak ngerti teman-teman. Aku baru mulai loh. Tadi mau nyari si Rahmat gitu ya. Bukan apa mapnya nggak tahu gue masih lebar banget gitu ya, belum lagi ini udah malam ya kan, beda sama tadi siang gitu ya. Oh bisa dilompati rupanya. Kita makan es krim dulu, makan es krim malam-malam. Bener-bener jobless gitu ya. Gimana ini beli makanannya? Aku udah masuk ke sini tadi ya, kalau nggak salah. Nah orangnya nggak ada gitu. Terus kita belinya gimana? ATM loh. Mesennya? Eh kan interak. Udah kepencet eh loh teman-teman. Bu, sampai siang di sini dia. Nah, udah eh loh. Nah. Gak bisa diambil gitu. Apa pajangan apa? Ah, oh, kocak apa? Keluar lah gitu ya. Mana pintu keluarnya nih? Tuh, bisa dari jendela rupanya. Oh. Gimana ini? Oh, ini ada orang nih. Sini apa? Eh, enggak ya. Terus kita kemana ini? Oh, jobless makan sampah gitu. Enggak ya? Terus terus kayak mana coba gak tahu. Ini ya rumah ini. Oh, dikunci bener rumah orang ya. Terus nah kocak apa? Ah, nggak betul ya teman-teman. Jadi aku buat karakter baru ya. Bukan karakter baru sih, mau ngulangin lah, ngulangin dari pertama gitu ya. Jadi sebelum kita
Kayaknya baju ngaruh ya. Ini aja lah ya, kita full biar nggak dingin. Mungkin nih ya teman-teman, baju ngaruh ya karena kedinginan gitu ya. Jenggotnya, oh sabar-sabar, kita pilih yang brewokan kecil aja teman-teman biar jadi kayak Mr. White ya. Oh iya mirip loh ini ya. Huh. Ini pun baju kuningnya, oh iya loh teman-teman, jadi mirip Bapak Putih ya. Nah, Bapak Putih nih ya, Bapak Putih Sapna. Ya jadi kali ini kita coba langsung ke si Rahmatnya aja gitu ya. Padahal gamenya menarik gitu ya, oh, udah excited banget gitu ya. Cuman bermakanannya ini, oke, okay, any key, press any. Nah, oh, intro lagi ya. Nah, jadi kita udah pakai stylean Bapak Putih ya teman-teman. Nah, jadi kali ini aku nggak mau buang-buang waktu gitu ya. Jadi untuk settingan kayak biasa ya, ini udah oke lah ya, yang settingan sebelumnya aja gitu. Terus kita keluar dan langsung cari si Rahmat gitu ya. Aduh, ini kalau kalian pusing, maaf gitu ya. Formal banget gitu ya. TV-nya nggak bisa nyala, bejir. Oh iya, yeah, kita jangan buang-buang waktu gitu ya. Nanti mokat pula gara-gara haus ya kan. Ya jadi untuk view-nya mungkin teman-teman agak bikin pusing gitu ya, karena aku jarang main game FPS ya. Ini ya si Rahmat ya. Oh dia pakai jas kuning juga ya. Oh interaksi. Assalamualaikum Mat, bisa bantuin aku nggak? Waalaikumsalam, bantuin apa emang? Jadi gini, aku baru aja, aduh. Oh, lah terus ngapa? Ya kan kamu udah mana tahu, makanya kamu itu jangan ih serem ya gitu kali sih Rahmat ya kan? Iya sih pada banyak itu tuh aku sadar. Jadi lah kok malah ke aku. Oh di depan ada. Oh iya sih teman-teman harus mandiri gitu ya. Pak Sutejo sebenarnya si Rahman ini baik ya, cuman kayak sendiri gitu ya. Oke Mat, makasih ya udah mau bantuin. Assalamualaikum, sama-sama. Ketawa ya. Wih apanya baru haus ya kan. Untung aja aku udah jumpa si Rahmat gitu ya. Jadi quest terbarunya terbuka gitu ya, jumpain Pak Tejo gitu. Jadi cara si Rahmat tadi sebenarnya teman-teman bagus ya untuk mendorong kita gitu ya. Aku main game gini ya, jadi jet ini bisa lari ya teman-teman, tombol jet. Mana Pak Tejo-nya? Aku main game ini moga-moga kebawa terus lah kan. Biar bisa betulan apa nih? Jadi naik ya. Oh itu tuh. Pak Tejo. Tapi aduh, baru mau aku bilang tapi kan. Harus minum dulu kita ya. Aduh waduh. Iya teman-teman, kayaknya kurangnya di game ini ya, bar-bar darahnya ini. Mesti kalian lihat tuh di pojok atas, darah kita sama makanan kita masih banyak gitu ya. Darah lagi. Haus ya, kehausan sama kelaparan masih banyak gitu ya. Inilah kalau udah bangun ya teman-teman. Aku gak tau tempatnya gitu. Gimana lagi Pak Tejo tadi? Pak Tejo. Ini ya? Bukan ya? Bukan. Pak Tejo tadi gak gitu ya. Udah haus ya kan? Bisa kalian lihat ya teman-teman masih banyak gitu ya. Tapi betul sih kata si Rahmat ya teman-teman. Harus mandiri gitu ya. Aduh. Aku semakin makin main game ini makin merasa gitu kan. Cocok sabar-sabar gimana nih? Kita beli minuman dulu apa? Ini ngapain jalan mundur? Walah wa wa. Pak Tejo ini ya tempat kita. Oh, jadi nggak aku tunjukkan tadi ya. Aku beli item juga sih tadi, teman-teman. Sebelum aku ganti karakter gitu ya. Nah. Mana? Ini ya. Ah. Ya apa sih? Kita dikit lagi loh kocak. Ih, lain ya. Nah. Kita minum es teh malam-malam dengan stylean Bapak Putih. Oh, puas kok kan, Sapna. Ih, dikit lagi tadi loh kita minum kan. Malah, habis uang kita 25 ribu rumah sakit gitu ya.
Mana lagi tadi Pak Tejo-nya ya? Oh ini Pak Tejo. Bapak Tejo. Oh sabar teman-teman, sebelum kita ke tempat Pak Tejo. Pak Tejo aja lah dulu ya. Maksudku kita mau supply dulu ya, ngisi banyak. Assalamualaikum, mohon maaf mengganggu waktunya. Apakah betul Bapak bernama Tejo? Waalaikumsalam, iya betul. Apa yang bisa saya bantu, nak? Jadi begini Pak, saya dapat informasi bahwa Bapak pemilik toko es ini dan sekarang sedang mencari lowongan. Oh iya betul tuh. Adik mau mendaftar. Nah, iya benar Pak. Kebetulan saya juga sedang butuh. Hehe, ya sudah bagus kalau begitu. Nah, kamu langsung aja ke depan. Mudah kan? Oh. Ya mudah Pak. Mana mana tokonya? Wah, alhamdulillah. Oke, sama-sama nak. Saya izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana tokonya? Ini apa? Ya, ini kayaknya teman-teman. Sabar-sabar, kita minum dulu ini. Nah, biar gak nervous gitu ya. Oh, ini apa nih? Es teh Kamil. Toko ini merupakan toko temurun turunan moyang saya. Seram ya kan? Oke, mau kerja aja dah. Syukur. Oh, minimal hari ke-7. Oh, iya sih. Oke, lamar. Buset, udah siap gitu. Mau dapet gitu ya nyari ya. Apa betul gitu di kehidupan nyata? Ah, mau lah gue ya kan? Oke, kita masuk ya. Gimana cara ngelayaninnya? Bukan, ya, aku bukan mau beli, aku mau melayani. Gimana? Gimana nih? Layanin 25, 25. Oh, kita beli dulu lah ya. Malah kita yang dilayanin. Enggak apa-apa, enggak apa. Udah haus, teman-teman. Oke, kita minum. Minum apa tadi itu? Kita beli kopi apa tadi itu? Ini mahal sih nih, ya, 15 15k gitu ya. Kalau di luar tadi goceng gitu. Terus ini mana kita layanin coba? Sini questnya udah berubah ya teman-teman, jadi layanin 25 pelanggan gitu ya. Terus yang mana kita layani? Di dalam ini udah ada orang gitu kan? Apa kita ada tempat baru gitu? Kocak lah, mana haus lagi kita, beli lagi lah. Bang beli bang. Kita beli apa ini? Nah, sama susu. Nah, mantap. Malah ngabisin uang ya kan, bukan ngasilkan uang ya kan. Sambil coklat. Sabar teman-teman, aku gak tahu tempatnya. Tempat kita beli gitu ya, tempat kita melayanin. Udah teller ya. Lo apanya? Masih banyak lo, udah lapar katanya kan. Ya ini di mana coba kita layaninnya? Apa kita di stok dulu lah ya? Oh, kita tidur dulu. Wah, udah hafal ya ini rumah kita ya. Rumah kita di daerah terpencil gini. Ya, lapar katanya. Kelihatan tengok tuh masih merahnya masih banyak coba. Ih. Ya apa sih? Mana? Ya, jadi sejauh ini keren ya teman-teman untuk game-nya. Cuman kekurangan ini ya. Oh. Ih, lain deh. Baru keluar dari rumah sakit, tapi ngomong perut ya. Ini lagi mobil ini mangkrak semua ya kan. Ngalangin jalan aja. Wild Doctor bujir. Keren sih. Oh ini tempatnya tadi ya. Oh kita restock dulu. Restock. Kita nasi goreng sama ayam ya. 10 aja kali. Nah. Enggak saja lah. 100 ya. 100 ribu. Mana itu nasinya? Kelaparan pula deh. Dari kita sunah dia. Nah. Muat apa? Nggak mau teman-teman. Duh, nongol-nongol terus ya pesanan kita. Wah, gimana ya? Kita makanin apa semua? Kita makanin aja semua ya. Wih, banyak banget bejir. Mubazir apa enggak ya? Oh, haus dia sekarang, haus dia sekarang. Nggak apa-apa. Kita pesan lagi minuman. Kita sudah deh, kita sudah. Kita pesan es teh manis. Cuman sini gak ada tempe goreng ya. Dead meme gitu ya. Nah, mana es teh manisnya? Banyak loh. Oh, numpuk ya teman-teman sama nasi gorengnya. Nah. Aduh, malah naik kocak. Susah. Ambil lah. Ya, jadi kayaknya kita fullkan dulu ya. Fullkan dulu minumannya sama bar makanannya gitu ya, baru kita layanin coba 25 pelanggan ini ya. Wah buset dah, udah 20 menitan ya. Next gameplay teman-teman kayaknya.
Aku pun masih harus mencari dulu ya, mencari tempatnya gitu. Ini kayak mana nih biar bisa kita restock ya? Alah alah, gak bisa diambil semua gitu. Maksudku kalau bisa diambil semua nanti misalnya di tengah jalan berkurang, kita gas lagi gitu. Itu tuh si mamangnya heran nengok gitu gitu. Lapar mang katanya. Iya bang. Bikin kacamata deh. Ya wes lah.